Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Mejengger di mana berada. Bertemu lagi dengan saya Ayun Raizen di acara Mejeng Kuliner, kulinernya orang suka Mejeng. Saya kehujanan nih, kesempatan hujan ini nih, saya merapat ke Mako Polsek Lemah Abang. Di sini ya. Hujan, mendung. Hujan mendung, helm saya hilang. Enggak. Aduh. Gak bisa pulang. Jadi kalau berkendara tidak menggunakan helm, saya takut sama Pak Polisi. Ini Pak Polisinya di sini. takut dimarahin sama Pak Polisi. Aduh, tapi ya nanti saya mau beli helm lagi. Nah, ini ada artis di sini, enggak tahu sih artis dari mana nih. Tudu. Nama siapa, Pak? Nama saya Ica. Nah, dari mana? Dari Cirebon, Pak. Nah, profesinya sebagai apa nih? SPG, Coca-Cola. Wah, Coca-Cola ya. Gokil banget. kalau jualan sehari dapat berapa? Targetnya 360 itu tuh. Botol? 36 botol. Sebotolnya 100.000? Iya, 10.000? Enggak, 100.000 kalau mau. Ngaco, enggak lah. 360.000 ya, 36 botol, berarti sebotol 10.000? Iya. Lalu mau promosi ke gue bayar berapa? 200.000 sebotol. Ngaco, harusnya lu yang bayar ke gue tuh, lu gue promosiin di YouTube. Masa sih? Enggak. Ya, masa ini mah aneh, gue mah sama SPG kayak gini aneh. Dia masukin ke YouTube gue, dianya minta bayar sama gue mah aneh. Calon dia calon jangan kayak gitu. Kenalin dong, aduh. Ampun deh gue, Pak. Kenalin dong. Itu Pak Haritnya diem aja tuh, jadinya lu mah dicuekin nih. Lagi nelfon. Mbak, profesinya udah lama gak sebagai SPG, Mbak? Udah lama sih, lumayan ada 2 tahunan. Mau ikut Mejeng kan nih? Kemana? Saya mau ke kota. Iya, saya juga pulangnya ke kota. Mejeng yuk. Yuk. Ayo. Aduh, mantap just. Ini ya. Namanya cinta lokasi. Jadi cilok apa cilok? Apa terserah lu deh. Oke. Udah lalu dong? Belum nih, lapar. Oke, kita makan, kita keliling-keliling kota Cirebon deh. Tapi lu nanti kalau lagi hujan tuh biasanya baper. Baper ya? Baper. Mantap. Gokil juga dia si SPG. Artis kalau gokil ya, bisa. Oh ya, saya ngucapin terima kasih kepada OOAN udah ngasih kaos Intel ya. Makasih ya. Kok gak ngucapin makasih sama saya? Kan saya udah ngasih minuman itu, Coca-Cola. Saya bayar gue mah, malu mah. Ngaco. Tapi saya gak dikasih jajan, lapar tau. Ya udah kita makan nanti di sana, ya. Cus. Tapi lu, Pak, ada helm kan lu? Gak ada. Hah? Mobil dong nyalain. Mobil nyalain? Gue. Tuh, nah. Bunyi. Ya, gue orangnya mobilitasnya tinggi. Iya. Mobil ada di rumah, tapi tapi gue lebih senang pakai sepeda motor tuh. Tapi kalau aku lebih senang pakai sepeda ontel loh. Ya udah sana. Nostalgia. Ya udah sana pulang pakai sepeda ontel. Gak ada sepeda ontelnya, sok ada yang dirajia nggak sepeda ontel. Kalau ada yang dirajia saya pakai. Gak ada yang rajia sepeda ontel sayangnya. Ini berhubung waktunya sudah agak sore dan cuaca sudah mendukung, mari kita jalan. Cus. Beneran nih? Ngeng. Beneran nggak lu? Cus. Wah, benang ini benang wangi. Bungkus. Bungkus karetin apa dijepretin? Ah, boleh deh. Berangkat ke mana, Neng? Hah? Pulau Saren ini si Bapak ke Pulau Saren. Tuh paref aku. Oke. Tapi sampai Pulau Saren aja ya. Loh, terus aku helmnya mana lu? Ada helm enggak? Enggak ada, dibilangin mau naik sepeda ontel, enggak ada yang rajia sepeda ontel, jadi sininya tuh bingung mau naik apa. Lu biasanya kayak gini tuh dijemput sama ini sama TL. Iya, sama mobil ini kayak gituan mobil. Gue juga tahu kayak ginian tuh. Kadang-kadang si bosnya sih di mobil nungguin yang turunnya pada ini. Iya benar sekali. Apal gue dia. Pulang dulu sudah apal. Itu ada jaringannya enggak? Jaringan apa? Ya maksudnya jaringan kerjanya. Jaringan teroris. Iya jaringan rusak. Ya, Pak Anit dia jaringan teroris hati dia. Suka mengganggu hati-hati yang sedang jomblo seperti gue jomblo ini. Iya dong. Daripada ngeganggu hati yang udah ada kan keder. Iya, gue jomblo, Bro. Jomblo. Terus gimana dong? Ya, terserah. Gue juga jomblo jadi. Wah! Udah kita mecek bareng yuk. Pak Anit. Nah, ini saya mau izin ya. Pinjam helmnya boleh? Boleh ya? Nanti saya malam sini lagi deh. Oke, siap. Terima kasih atas pinjaman helmnya dan terima kasih atas waktu yang udah bikin nge-vlognya ya enggak? Ini waktu udah 4 menit. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Simak yang positifnya, buang yang negatifnya. Tetap saksikan terus channel saya Ayunet Mejeng Kuliner. Cut.